Hadis yang 47. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya, dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang dapat menyembunyikan kemarahan, dia nak marah dah lalu, dia dapat sembunyikan kemarahan dia, tahan kemarahan dia dalam keadaan dia kuasa untuk melakukannya, dia kuasa untuk bertindak, dia bukan dia tak rok, dia seorang yang kuat, seorang yang kuat, dia nak tindak, nak lepang ke, nak gocoh ke, boleh, boleh. Dia sangat marah, dia sembunyikan marah dia walaupun dia boleh bertindak terhadap orang yang buat salah itu. Allah Ta'ala, Allah SWT mengumumkannya di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Allah Ta'ala umumkan khalayak ramai pada hari kiamat, ini orang yang lebih, dan diberi pilih kepadanya mana-mana beda dari yang dia mahu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, hadis hasan. Ini bukan mudah ni. Ini bukan mudah. Jangan berasa mudah. Kecuali orang yang tahu agama, kemudian nak beramal dengan agama saja. Biasanya kalau dah marah kat, terbang habis kat di depan kita. Biasanya gitulah. Ini dia boleh tahan kemarahan dia. Maka dapat fadilah ini pada hari kiamat kelak. Hadis yang ke-48. Kita biasa dah marah hilang habis dah. Segala pertemangan hilang.